Hey semua, balik lagi sama gua. Video kali ini gua akan membagikan cara mendownload anime di Samehadaku. Bagi kalian yang belum tahu, Samehadaku itu tempat untuk download anime. Anime satu episode, batch juga ada. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena gratis untuk cara downloadnya. Ini contohnya saja tampilan Samehadaku. Kalian tinggal ketikkan aja di mbah Google Samehadaku. Nah ini ya Samehadaku. Nah tampilannya seperti ini. Setelah itu kalian pilih aja anime yang ingin kalian download. Ini hanya sebagai contoh saja. Ini ya Eden no seperti ini. Ini season 2 subtitle Indonesia. Nah, kalian bisa pilih episode-nya di sini. Ini ada episode-nya kan ya? 1 2 3 4 5. Kalau gue ingin episode 1. Ini hanya sebagai contoh. Nah, ini kalian juga bisa streaming di website Samehadaku ini. Kalian klik ini udah memutar videonya ya. Untuk downloadnya kalian ke bawah. Nah ini. Scroll ke bawah. Ini ada ukurannya. 360, 480, MP4, MKV. 265 kali juga ada. Ini hanya sebagai contoh, gue ingin download 360 pakai zipshare. Kalian tinggal pilih itu aja zipsharenya. Nah ini ya, ini udah di zipshare. Di zipshare kalian bisa streaming langsung juga bisa. Ini kalian pilih ini, itu streaming langsung. Kalau download tinggal pilih download ini, unduh. Nah itu udah mengunduh ya. Nah. Seperti itu ya caranya, cara mendownload anime di Samehadaku. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.